Sudirman Suleman Berkomitmen membawa Sulawesi Selatan menjadi provinsi terbaik di Indonesia Terbukti dalam satu tahun terakhir Kerja keras Gubernur Andi Sudirman Suleman Berhasil menorehkan sejumlah prestasi Di antaranya Meraih penghargaan peringkat terbaik kedua secara nasional Kategori pemerintah provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal Mengembalikan kondisi perekonomian yang sebelumnya terkontraksi minus 0,70 persen menjadi tumbuh 4,65 persen. Menekan angka pengangguran, khusus yang terdampak COVID-19 sebesar 30,42 persen. Meningkatkan nilai ekspor 57,17 persen. Bahkan belum lama ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengekspor komoditi unggulannya senilai 648 miliar realisasi investasi Sulsel tercatat naik dua kali lipat dari 2,1 triliun rupiah di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun rupiah pada triwulan kedua tahun 2022. Menaikkan produk domestik regional bruto Sulsel sebesar 151,34 triliun rupiah. Menurunkan presentasi kemiskinan di angka 8,63 persen terendah dalam enam tahun terakhir desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 desa. Sulsel tercatat sebagai provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi di Indonesia. Menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga dengan nilai lebih dari 8 triliun. Aset tersebut diantaranya Gedung Juang 45, Lahan Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, serta aset lainnya. Mengambil alih aset Bandara Sorowako dari perusahaan asing dengan nilai lebih dari 100 miliar rupiah bersama pemerintah Kabupaten Pangkep dan Maros sukses mengantar kawasan Geopark Maros Pangkep menjadi nominasi UNESCO Global Geopark mengusulkan kuota formasi P3K sebanyak 10.587 di tahun 2022 10.385 formasi di antaranya untuk guru Sulawesi Selatan berhasil meraih berbagai penghargaan di antaranya Dekran Nasda Sulsel dengan produk songkok sebagai penerima World Craft Council Award of Excellence for Handicraft of Asia Pacific Region 2022 dan produk tas anyaman lontar meraih predikat sebagai TPID Provinsi Terbaik 2021 untuk wilayah Sulawesi penghargaan khusus ekonomi hijau dan rendah karbon tahun 2022 serta penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 dari Bapenas. Desa wisata terbanyak pada anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari Kemenparekraf membenahi ruas-ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota yang memiliki lintas harian rata-rata LHR tinggi, ruas Usuk Nuha Beteleme yang menghubungkan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, ruas Takalala Cabenge di Kabupaten Sopeng, ruas Pindrang Rapang yang menghubungkan Kabupaten Pindrang dengan Kabupaten Sidrap, ruas rantai Pausak dan batu Sitandu yang menghubungkan kabupaten toraja utara dengan kabupaten luwu, ruas batas sopeng pangkajene yang menghubungkan kabupaten sopeng dengan kabupaten sitra, ruas salo onro ulu galung yang menghubungkan wajo sopeng, preservasi ruas tanah bau ngapalo kapatumbuka di kabupaten Selayar. penanganan ruas borok yang menjadi jalur alternatif takalar jeneponto Bantai tanpa harus melewati kota jeneponto, bypass sumpang lakbu di bone preservasi Jalan Tun Abdur Rasak di Kabupaten Goa yang rusak berat sepanjang 1,5 km menangani ruas Jalan Antang. Hal ini menjadi salah satu fokus Gubernur Andi Sudirman Suleman untuk dikerjakan tahun ini. Melanjutkan pembangunan ruas Takalasi Bainange Lawo yang menghubungkan Kabupaten Baru dengan Kabupaten Sopeng. Pembenahan juga dilakukan untuk jalan-jalan terisolir Ketua Pak Pantilang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara serta ruas Parigi Bungoro yang menghubungkan Kabupaten Pangkap, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Bone. Melanjutkan pembangunan pada daerah irigasi Lalengri di Kabupaten Bone, memperlancar akses transportasi dengan membangun sejumlah jembatan, seperti Jembatan Lanrange yang menghubungkan Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Sidrap, Jembatan Sungai Malake yang menghubungkan Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Wajo, Jembatan Batu Sitandu yang menghubungkan Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Toraja Utara, dan Jembatan Pancongkang yang menghubungkan Kabupaten Sopeng dengan Kabupaten Bone melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kuba Asmahul Usna ke tahap fungsional yang sebelumnya mangkrak selama tiga tahun. Mendorong kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional di Sulsel seperti kereta api Makassar Parepare dan bendungan Pamukulu. Mendukung pelaksanaan pembangunan proyek nasional, antara lain bendungan Pasoloreng di Kabupaten Wajo memperjuangkan sejumlah proyek infrastruktur sulsel ke pemerintah pusat seperti preservasi jalan nasional, mendorong pengembangan kawasan wisata seperti kars rambang-rambang di Kabupaten Maros, permandian air panas Lekja Isopeng, Sopeng, butu macak di Endrekan, jalan akses bandara Arupalaka di Bone, jalan bypass sumpang Labu, jembatan dan jalan akses alternatif di Kota Parepare, memberi bantuan keuangan sebesar 22,5 miliar ke Toraja. Bantuan ini untuk membangun infrastruktur objek wisata Olon hingga memberikan subsidi tiket pesawat rute Toraja Kalimantan. Menginisiasi program subsidi tiket penerbangan antara lain untuk rute Makassar Bone Kendari dan Toraja Balikpapan. Menghadirkan fasilitas air siap minum Arsinum di 10 lokasi 8 kabupaten kota untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk. Pemprov Sulsel juga menghadirkan rumah kemasan andalan di kota Makassar yang dibangun senilai sekitar 5 miliar rupiah. Atas dorongan Gubernur Andi Sudirman Suleman, PLN, masyarakat Pulau Lailai kini bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam, di mana sebelumnya masyarakat menikmati layanan listrik 6-12 jam. Selain itu, Pemprov Sulsel memberikan bantuan genset senilai 870 juta rupiah untuk masyarakat Pulau Barang Cakdi. Deretan inovasi Andi Sudirman Suleman setahun terakhir, antara lain, menghadirkan program Mandiri Benih sebagai upaya memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, mengusahakan pengoperasian pabrik benih jagung pertama yang berada di Kabupaten Maros, angka stunting di Sulawesi Selatan berhasil turun dari 30,6 persen menjadi 27,4 persen, mengangkat 12 orang disabilitas sebagai tenaga non-ASN Pemprov Sulsel. Pertuni menyebut ini merupakan gebrakan yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Selatan. Menghadirkan program Smart School, satu standar, satu guru, satu sulsel. Melakukan penanaman 35.300 batang mangrove dan pengadaan satu juta bibit murbei untuk mengembalikan kejayaan sutra. Berkat sinergitas legislatif dan eksekutif, berhasil meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya tidak mau miskin warga saya, di tengah kami adalah kaya raya. Sulsal optimis, Sulsal tangguh, ekonomi berdaulat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, bapak-bapak guru, anak-anakku sekalian, peserta edukasi tentang HIPS dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 tingkat Provinsi Selatan sebagai <coughs> realisasi kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Selatan dengan pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan apresiasi yang tinggi dan penghormatan yang tulus serta ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah merespon secara positif ajakan pengurus KPA untuk melakukan edukasi kepada anak kita memberikan pemahaman tentang bahaya HIV dan AIDS. Baiklah Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, saya mengambil tema atau judul Remaja Hebat Tanpa HIV AIDS. Saya kira judul ini sangat relevan dengan kondisi kekinian anak-anak kita karena perlu diberikan pemahaman tentang bahaya HIV AIDS. Bapak-Ibu sekalian para peserta yang saya hormati. Saya ingin memberikan perkenalan dulu sebelum masuk materi. Ya, tentu ingin anak-anakku sekalian ingin mengenal yang membawakan materi adalah nama lengkap saya Saleh Rajab. Ada dua pengalaman yang ingin jadikan motivasi kepada anak-anakku sekalian anak didik supaya menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin. Yang pertama pengalaman pekerjaan saya saya tahun 87 kepala bappeda Parepare. Kemudian tahun 95 Sekda Kabupaten Wajo. Kemudian menjadi wakil bupati Wajo. Selesai wakil bupati kembali masuk kantor gubernur sebagai kepala biro kesejahteraan agama dan pemberdayaan perempuan, kemudian Kepala Badan KISPAM Provinsi, kemudian asisten pemerintahan yang dikenal dengan asisten satu, pada saat itu juga diberi amanah oleh Pak Gubernur menjadi Pemjabat Bupati Jeneponto. Kemudian 2009, Purnabakti PNS dengan pangkat pembina utama 4E, ini pangkat tertinggi untuk pegawai negeri sipil. Tidak ada lagi pangkat di atasnya. Yang tertinggi adalah pangkat 4E, pembina utama. Kemudian setelah saya purna bakti, saya diberi amanah Pak Gubernur sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Selatan selama kurang lebih 12 tahun. Luar biasa lamanya, jadi saya ini sebenarnya bapaknya HIP. Karena 12 tahun mengabdi sebagai Sekretaris KPA. Kemudian setelah selesai di KPA diberi lagi tugas sebagai wakil ketua pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sampai sekarang ini. Kemudian sebagai wakil ketua pengurus wilayah Persatuan Wareda Tama Republik Indonesia Sulawesi Selatan. Kemudian sebagai anggota pengurus Dewan Masjid Provinsi Dewan Masjid Indonesia Provinsi Selatan. Pengalaman yang kemudian saya ingin sampaikan kepada Anda semua adalah perjalanan saya atau kunjungan saya ke luar negeri. Alhamdulillah, kecil-kecil begini sudah 17 negara yang saya kunjungi. Termasuk Arab Saudi sudah 6 kali dua kali haji, 4 kali umroh dan lain-lainnya. Turki insya Allah tanggal 18 nanti untuk ketiga kalinya saya ingin ibadah umrah kemudian lanjut ke Turki. Jadi ada 17 negara yang sudah sempat saya kunjungi. Alhamdulillah. Dengan dasar itu saya pikir saya selalu bersyukur. Ada firman Allah dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala Nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang kamu dustakan? Masya Allah. Moto yang saya hidup pakai selama ini adalah mencoba mengambil salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 13 ayat 11. Inna Allah la hatta Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kau sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Kemudian ada hadis. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Bangkana yaumuhiran minamsi pahwa robion. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Lanjut. Sistematika pengajian yang insya Allah akan saya sampaikan. Dalam kesempatan yang baik ini adalah. Ada kurang lebih 6 poin. Pertama. Informasi dasar tentang HIV dan AIDS. Dan ini yang saya minta betul supaya anak-anakku sekalian mencermati, memahami betul apa yang akan saya sampaikan nanti tentang informasi dasar HIV dan AIDS. E. Kemudian kedua adalah, ada apa remaja masa kini? Yang kelihatannya remaja masa kini beda dengan remaja masa lalu. Beda dengan remaja masa saya waktu saya remaja. Yang ketiga adalah tantangan remaja ke depan. Ada tiga poin nanti yang saya sampaikan di sini. Pertama, tentang, tantangan era globalisasi atau era milenial, kemudian tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian bagaimana menatap masa depan sebagai calon kepala rumah tangga. Kemudian yang berikut adalah kesimpulan dan saran, dan saya ingin akhiri sebagai penutup perjumpaan kita nanti adalah memberi nasihat dan harapan kepada generasi muda, anak-anakku sekalian yang sementara menimba ilmu pendidikan di sekolah-sekolah. Baik, kita lanjut kepada materi pertama adalah informasi dasar tentang HIV dan AIDS. Ya. Ada lima pertanyaan yang saya ingin sampaikan dan jawabannya kepada anakku sekalian. Tolong dicatat betul. Yang pertama, apa itu HIV? Apa itu HIV? Apakah umpamanya kepanjangannya harus injeksi virus atau vitamin? Tapi mungkin sudah ada yang tahu. Kalau yang sudah ada yang tahu, taruhlah untuk, untuk penyegaran kembali. HIV adalah ini bahasa Inggris Human Immunodeficiency Virus. Kalau diterjemahkan secara bebas adalah virus yang menyerang, merusak, membunuh sistem kekebalan tubuh. Karena virus ini merusak sel darah putih. Sedangkan sel darah putih adalah unsur utama dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Kalau kita mencoba menganalogikan tubuh kita dengan negara kita, maka sel darah putih adalah abrinya, angkatan bersenjatanya, kepolisian tubuh kita yang menjaga supaya kita tidak mudah terserang musuh. Jadi saya ulangi, HIV adalah virus yang menyerang, merusak, membunuh sistem kekebalan tubuh manusia. Ini virus spesial untuk menyerang sel darah putih. Tidak sama dengan virus lain, banyak virus tapi virus ini khusus untuk merusak sel darah putih. Pertanyaan kedua adalah apa itu AIDS, Pak? Apa itu AIDS? Ini juga bahasa Indonesia. AIDS adalah acquired immunodeficiency syndrome. Ya. Yeah. acquired immunodeficiency syndrome es adalah sekumpulan gejala penyakit. Jadi bukan cuma satu penyakit, Pak, banyak gejala penyakit yang diakibatkan oleh hilangnya atau menurunnya kekebalan tubuh seseorang karena HIV. Jadi ada hubungan relevansi antara HIV dengan AIDS. Semua penderita AIDS pasti pernah HIV. Tidak semua tapi tapi, tapi tidak semua penderita HIV adalah AIDS. Jadi harus kita mampu pisahkan itu. Jadi sekumpulan gejala penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh seseorang sudah rusak, sudah rusak maka tubuh akan mudah terserang berbagai penyakit peserta atau infeksi oportunistik. Seperti pemanya dia TB, dia diare, dia demam, ada jamur, radang kulit, ada paru, rusak paru-parunya, saluran pernapasan, otak, dan kanker. Jadi contohlah pemanya, kalau orang sudah HIV karena sudah ada pertahanan tubuh umpamanya saja dia datang ke suatu pesta semua orang makan di situ tapi dia pulang sesudah pesta sesudah sampai dia diare umpamanya keluar malam pakai jaket dan motor pulang ke rumah pasti dia demam karena sudah tidak ada kekebalan tubuh sudah rusak sistem pertahanan tubuhnya itu adalah AIDS yang ketiga pertanyaannya adalah di mana virus HIV ini berada ini juga harus dipahami anak anda semua supaya tidak salah kaprah tahu betul di mana virus itu berada. Pertama adalah ada pada cairan darah setiap manusia ada darahnya. Yang kedua adalah ada pada cairan mani laki-laki. Yang ketiga ada cairan vagina perempuan dan keempat ada pada cairan air susu perempuan yang positif IP. Tidak semua perempuan air susunya ada virus tapi yang sudah terkontaminasi dengan HIV, maka air susunya tercemar dengan virus HIV. Oleh karena itu, untuk menghindari ini, ini harus dipaham betul, supaya tidak terjadi kontaminasi di antara semua ini. Jadi, ada pada cara, jadi ada tiga, ada tiga pada laki-laki, ada, ada dua pada laki-laki, dan ada tiga pada perempuan. Ada pada cara darah perempuan, cairan vagina perempuan dan air susu perempuan sedangkan laki-laki hanya ada pada cairan darah dan cairan maninya itu tempatnya HIV yang berikut bagaimana cara menularnya nah, ini bagaimana seseorang bisa tertular HIV pertama adalah Ada empat cara penularan. Yang pertama adalah namanya transmisi seksual. Apakah itu homo atau hetero? Homo adalah laki-laki dengan laki-laki, itu adalah homo. Kemudian, hetero adalah laki-laki dengan perempuan. Ada juga homo, kalau umpamanya itu terjadi pada eh, apa namanya waria, kurungan waria. Yang kedua, narkoba suntik. Hindari narkoba, karena ada kontaminasi. Jarum suntik yang sudah dipakai oleh orang yang positif HIV, kemudian dipakai untuk temannya yang sehat, nanti akan terkomodisasi dan dia menjadi ter, ter, tertular virus HIV. Yang ketiga adalah cara transfusi darah darurat yang tidak melalui pala merah Indonesia. Hati-hati. Contoh, saya sering ambil contoh. Kalau ada keluarga naik motor, umpamanya dari daerah, ke suatu tempat jatuh motor, jatuh motornya, ada darah keluar, luka, dilarikan ke rumah sakit atau ke tempat teman-teman. Kemudian dinyatakan, darahnya banyak, perlu pertolongan darah. Tidak boleh sembarang orang yang diambil darahnya sebagai donor. Harus diperiksa oleh lembaga yang ada atau para merah Indonesia. Yang keempat adalah penularan dari ibu ke anak. Nah, ini kan karena ibunya itu, kalau ibunya sudah positif, maka bisa tertular kepada anaknya. Tapi ada cara penjagaan. Pertama, umpamanya, kalau ibu itu positif HIV, maka dianjurkan untuk tidak melahirkan secara normal, harus disesar. Karena tadi dijelaskan bahwa ada virus HIV di cairan paginanya. jangan sampai itu kena kepada jabang bayi. Yang kedua. Setelah bayi itu lahir, dianjurkan untuk tidak menyusui melalui air susu ibunya. Harus pakai sisi formula, susu formula. Ini mengenai penularan dari ibu ke anak. Bapak ibu sekalian, berikut pertanyaan kelima dari informasi dasar adalah bagaimana cara menghindarinya supaya tidak tertular HIV AIDS. Bagaimana cara mencegahnya? Hindari seks bebas. Satu, jangan sembarang melakukan seks. Harus dengan pasangan yang resmi. Harus dengan suami istri. Jadi hindari, Anda hindari seks bebas. Sebenarnya rumusnya ini A, B, C, D, E. A itu Anda hindari seks bebas. B, bersikap saling setia sama pasangan. Jangan istri setia di rumah, Tahu-tahu suaminya, pemainnya membawa virus banyak contoh terjadi kasus terjadi contoh sederhana mobil truk yang di daerah bawa hasil pertanian nanti supirnya mungkin pemain sudah bongkar barangnya muatannya cari tempat lain untuk istirahat kemudian berhubungan seks tanpa alat pelindung maka dia bisa membawa penyakit istilahnya jangan membawa barang ke Makassar, pulang ke rumah membawa virus. Jadi bersikap saling setia. Yang ketiga adalah kalau memang terpaksa ya jaga dengan kondom, itu dianjurkan Pak. Kalau memang tidak bisa lagi ya jaga dengan kondom. Salah satu cara untuk menghindari tidak terjadi. Yang intinya adalah bagaimana tidak terjadi kontaminasi tadi itu antara tempat-tempat virus itu berada. Yang keempat, hindari narkoba suntik. Sebenarnya kalau intinya hindari narkoba, nak tidak ada baiknya itu narkoba, merusak. Saya bisa begini Pak, 73 tahun umur saya tekan karena saya bebas dari HIV, bebas dari narkoba. Saya 12 tahun pengurus saya tiap hari saya bergaul dengan orang-orang HIV tapi alhamdulillah saya masih tetap negatif, alhamdulillah. Begitu juga Ananda, jangan takut bergaul dengan anak-anak atau teman-teman yang pemain sudah terlanjur HIV, tidak apa-apa bergaul. Yang penting hindari tadi itu. Yang kelima adalah edukasi. Forum ini adalah forum edukasi, pendidikan kepada anak didik semua supaya paham betul bagaimana caranya supaya tidak tertular HIV. Kemudian yang lanjut, ini prosesnya. Ini orang HIV. Ini orang HIV bergaul jadi harus ada ini jadi bergaul dengan ini harus dua orang bergaul dengan orang sehat lama-lama ini orang sehat kalau selalu ini tadi mengeluhkan hal-hal yang itu namanya ini kan populasi kunci nanti orang sehat menjadi HIV positif juga jadi virus HIV jadi virus HIV tidak mudah menular tidak mudah menular jadi itu yang anda harus pahami tidak sembarang bilang eh pemain, tidak mau makan dengan teman-teman yang positif IP. tidak makan bersama saja. Cara penularannya terbatas melalui empat macam cara tadi itu, melalui eh, seks bebas dan sebagainya. Bisa dicegah, bisa dicegah. Ya. Tetapi sekali ketularan ananda, sekali ketularan. no way untuk bisa negatif kembali. Sekali positif, no way untuk kalau pemanya COVID-19 bisa sehat, bisa hilang itu virusnya. Tapi yang namanya HIV sekali positif, no way untuk menjadi negatif kembali. Ya. Seumur hidup penderita, karena harus minum obat terus. Walaupun itu obatnya, walaupun mahal disiapkan oleh pemerintah, tapi dianjurkan untuk tiap hari minum obat sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. Ya. Lanjut. Ah, perjalanan HIV menjadi AIDS, Pak. Jadi perlu dipahami dulu bahwa tidak semua orang HIV itu adalah AIDS. ini. Perjalanan HIV menjadi AIDS. Pak. Nah, ini. Ada namanya stadium awal. Masih pemahamannya panas badannya atau dia diare. Itu masih namanya tahap awal. Tapi lama-lama kalau dia <coughs> kondisi daya tahan tubuhnya semakin menurun, maka lama-lama dia akan menjadi AIDS, Pak. Ya. Ya. Ah, ini. Ya, lihat. Dan pada saat dia AIDS, Pak, maka dia tinggal tunggu. Ini sudah ada malaikat penjemput nyawa ini menunggu. Ini. Ya. Ah. Anakku sekalian, penularan tidak terjadi oleh kontak sosial duduk bersama di bangku sekolah tidak ada apa-apa tidak apa-apa pergaulan biasa di rumah di sekolah di tempat kerja tidak apa-apa tidak tertular dengan HIV kalau seperti itu pacaran biasa nah ini pacaran biasa malam minggu wakuncar ke rumah pacar tidak apa-apa tapi yang bahaya adalah pacaran luar biasa atau biasa di luar nah, itu yang susah yang ketiga adalah makanan minuman. Makan bersama, minum bersama, tidak apa-apa. Udara, ludah, kotoran, tidak bisa menular. Kolam renang, pemanya mandi di kolam renang, ada orang HIV mandi, tidak apa-apa, mandi aja. Yang penting, jangan ada luka. Karena siapa tahu, orang HIV itu mandi, ada lukanya, ada darahnya keluar, kita juga ada luka, bisa terkontaminasi dengan darah itu yang ketiga di toilet dan lain-lain. Gigitan nyamuk, serangga tidak menularkan virus HIV. Jadi, Oda tidak perlu dikarantina. Pergaulan tetap manusiawi. Saya 12 tahun nak, tidak pernah saya tiap hari dengan anak-anak Oda, dengan HIV, di kantor saya tiap hari sama-sama makan bersama saya biasa ke Jakarta sama-sama satu pesawat duduk berdampingan sampai di Jakarta tidur di hotel satu kamar satu tempat tidur tidak apa-apa saya tidak pernah takut pak tidak pernah saya stigma dan diskriminasi ya lanjut itu tadi yang pertama yang kedua adalah ada apa dengan remaja masa kini karena kelihatannya sekarang remaja dengan, beda dengan remaja masa lalu. Jadi paling tidak ada 11 hal-hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, remaja itu sekarang ini suka coba-coba. Memang secara lahirnya seperti itu. Ingin merasakan. Suka coba-coba. Kalau coba-coba yang positif, tidak apa-apa. Tapi coba-coba yang negatif, bahaya. Yang kedua, ingin tahu... Segala hal yang baru atau suka meniru, makanya anak sekarang ini cerdas, Pak. Jadi, saya bilang anak sekarang ini jauh lebih cerdas pada anak-anak dulu. Sekarang anak-anak main HP itu ETK saja sudah main HP. Yang ketiga adalah ada idola, ada tokoh yang dia senangi, baik positif maupun negatif. Yang ketiga tidak suka diperintah. Makanya bahasa yang bagus itu dipakai untuk anak-anak. Minta tolong, minta tolong Nak. Jangan selalu perintah. Ambilkan air kalau bisa. Nah, bisa Mama minta tolong ambilkan air, pasti dia mau. Jadi, bahasanya adalah minta tolong. Yang berikut mudah terpengaruh. Karena pergaulan. Yang kelima, emosi masih labil. Saya lihat yang biasa di jalanan, kemarin saya lihat lagi di di HP saya ada anak-anak tidak pakai baju, tidak pakai celana, baku gonceng, naik motor, bahaya. Bisa bahaya dirinya dan bisa membahayakan orang lain. Emosi masih labil. Soalnya peraturan lalu lintas umur 17 tahun baru bisa diberi SIM itu itu yang bagus, Pak. Sekarang banyak anak-anak naik motor tidak ada SIM-nya. Itu bahaya. Bisa membahayakan orang lain. Yang ketiga, ingin menjadi pusat perhatian. Ingin di ingin menjadi sesuatu yang dianggap hebat oleh masyarakat. Ingin eksis di segala bidang. Ya boleh, boleh, tapi harus harus dibarengi dengan pengetahuan dan keterampilan. Suka membangkan. Ya. Melawan arus. Ah, ini, jarang di rumah suka pergi. Jadi saya singkatnya jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Jarum super. Ada rumahnya, tapi gentayangan kalau malam. Kemudian lanjut lagi, ada rumahnya tidur di sembarang tempat. Namanya artis, ada rumahnya tidur di sembarang tempat. Hati-hati, boleh tidur, Pak. Boleh apa-apa, tapi jangan melakukan hal-hal yang tadi itu. Lanjut, Ananda, semua ini remaja. Kenapa remaja berisiko? Ini faktor-faktor yang mengelilingi remaja kita. <tuh> Pertama adalah perubahan nilai sosial. Sekarang ini nilai sosial jauh berbeda. Perubahan nilai sosial yang kedua adalah pengaruh teman sebaya. Yang ketiga, media kurang edukatif. Ada juga media edukatif, tapi yang anak-anak remaja lebih suka yang apa namanya itu yang yang hebat-hebat begitu ya, hal-hal yang baru. Hambatan komunikasi remaja dengan orang tua dan guru. Nah, ini kan kita kita fakta sekarang ini pak, pertemuan orang tua dengan anak itu jarang sekali pak. Anak sibuk pulang sekolah pergi bermain. Orang tua juga kerja sampai sore, pulang malam capek mungkin langsung istirahat tidur. Jadi jarang ketemunya, jarang dialog antara anak dengan orang tua. Kemudian diharapkan guru di sekolah memberikan bimbingan yang positif kepada anak didik kita. Kemudian persaingan hidup semakin keras. Persaingan hidup yang semakin keras. Tidak seperti dulu Pak, kita sederhana. Kita dulu main-main pak itu kalau terambulan itu ya macam-macam permainan rakyat sekarang ini permainan anak persaingan sudah hidup semacam. Pusat layanan dan informasi Kespro minim, jarang memberikan edukasi kepada remaja bahaya untuk sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Kemudian masyarakat semakin individualistis dan materialistis pak itu kondisi masyarakat kita. Semakin jadi. Sekarang kan di kota Pak, banyak orang bertetangga, tidak tahu nama tetangganya. Kalau di kampung, kita kan dulu Pak, satu desa itu tahu namanya satu desa orang. Dan saling tolong-menolong. Kalau kita di kota, apalagi di kota besar, tetangga saja tidak tahu namanya, tidak tahu pekerjaannya. Apalagi pemainnya, keluarganya, anaknya, kita tidak tahu pekerjaan anaknya. Kemudian sekolah semakin kompetitif. Ananda semua, saya dulu masuk fakultas di Unhas tidak tes. Tamat SMA, masuk SMA tidak tes. Masuk SMP tidak. Sekarang anak-anak Pak, masuk SD saja harus tes. Begitu persaingannya sekolah sekarang. Tamat sarjana susah bekerja. Apalagi cuma S1. Jadi Anda jangan puas dengan tamat SMA. Tamat S1 harus bercita-cita sekolah di luar negeri. Kenapa orang lain bisa sekolah di luar negeri? Kita juga harus sekolah di luar negeri. Tamat di luar negeri minimal S2 kalau perlu S3 ya itu kondisi tantangan remaja kita ke depan masalah remaja terkait dengan kesehatan reproduksi ini 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 ancaman ancaman yang harus diwaspadai ananda kehamilan yang tidak dikehendaki diinginkan namanya kan hamil musibah ada kan istilahnya itu apa namanya MBA married by accident. Kawin karena kecelakaan. Hindari itu, Nak. Jadi, yang kedua adalah kekerasan seksual. Hmm. Tiga, nafsu, narko narkoba dan sak adiktif laginya. Ya. HPS, hubungan seks bebas. Oh, ini Pak, ini bahaya. Jadi, jangan coba-coba lakukan, Nak. Risikonya berat sekali. Yang ketiga, yang keempat, penyakit menular seks, PMS, Pak, namanya. Bukan PSM, PMS, penyakit menular seksual. Yang berikut, kawin muda. Ada saya lihat itu, anak-anak baru SMP, kelas 2 sudah kawin. Mestinya sabar-sabar dulu. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan di luar aborsi, buang itu janin ini dosa pak dosa dosa besar dosa besar ya ini masalah remaja terkait dengan kesehatan reproduksi yang berikut anak-anak ah. sekalian bapak-bapak guru ibu guru yang saya hormati ini yang tidak kalah pentingnya tantangan remaja ke depan ada tiga tantangannya pak pertama kita masuki era globalisasi ada enam ciri era globalisasi atau era milenial sekarang ini. Pertama, seolah-olah terjadi negara tanpa batas. Mudah sekali. Jadi negara sekarang menerapkan kunjungan bebas visa. Indonesia saja sudah berapa negara bebas visa. Kita mau ke Turki bebas visa, kita mau ke negara Malaysia, Singapura, Thailand bebas visa. Negara tanpa batas. Dipermudah, dimudahkan itu syarat-syarat mengunjungi satu desa yang kedua mobilitas penduduk sangat tinggi. Mobilitas penduduk dunia sangat tinggi. Orang boleh ke mana saja. Dengan syarat dilarang melarang. Itu. Mobilitas penduduk dunia sangat tinggi. Jadi tadi saya binat, saya sudah 17 negara yang saya kunjungi. Coba anda bercita-cita kalau bisa nanti ke depan minimal 20 negara yang bisa dikunjungi supaya ada perbandingan melihat bagaimana saya dari Nepal pak saya dari Sydney saya dari dari Jepang sudah tiga kali ke Jepang lihat bagaimana orang di sana berperilaku bersih tertib disiplin antri ya ini yang kita kita ya itu yang kedua mobilitas penduduk dunia sangat tinggi yang ketiga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak usah semua pak kita ambil contoh saja Ilmu pengetahuan, sekarang ini berkembang luar biasa. Yang orang di Sulsel yang bergerak, guru besar, profesor, sudah luar biasa banyaknya. Teknologi, tidak usah ambil contoh. Contoh saja industri otomotif. Sekarang mobil berapa banyak mereknya? Dulu hanya Chevrolet Doors, sekarang Toyota, Honda, Suzuki. Banyak lagi tidak bisa saya disebutkan satu persatu. Kemajuan iptek luar biasa. Sekarang ini saya baru-baru ada di Cina diproduksi manusia, manusia palsu. Cewek palsu namanya Huri. Bisa diajak bicara. Hanya jiwanya yang tidak ada. Jadi kemajuan iptek. Sekarang orang berlomba-lomba mencari kemajuan iptek ya. Yang berikut, transparansi informasi apa saja boleh dilihat kalau ada televisi di rumah ada TV kabel ada apa ada kalau di Jakarta 83 channel televisi itu ada kalau di Makassar masih dibatasi karena kita pakai TV kabel dan lain-lain tapi kalau sudah di umpamanya di hotel yang berbintang 5 di Jakarta 83 channel bisa dilihat apa saja boleh dilihat di situ termasuk yang namanya BF Blue Film Transparansi informasi. Kemudian kebutuhan yang semakin kompleks atau variatif. Sekarang tidak ada batas-batasnya kebutuhan lagi, Pak. Saya biasa berenung. Sabu mandi saja sekarang berapa macam mereknya. Odol sekarang berapa macam mereknya. Kebutuhan semakin banyak. Tidak ada karena produktivitas barang juga luar biasa. Jadi kita harus ada, makanya saya lihat, saya ajak ibu-ibu kalau mau belajar, adik-adik kalau bikin daftar dulu barang yang mau dibeli baru keluar ke toko atau ke mall. Jangan sampai di mall baru sama barang mau di mau dilihat, biar tidak dibutuhkan, dilihat juga, ditanya juga harganya. Jadi Harus bikin daftar apa yang mau dibeli baru keluar ke mall atau ke toko atau ke pasar. Kebutuhan yang semakin kompleks, Pak. Kemudian persaingan semakin keras. ini, ini, persaingan semakin keras. Tadi saya jelaskan Pak, dulu masuk SD, masuk SMP, SMA, perguruan. Tidak ada tes, sekarang Pak, orang luar biasa. Persaingan sekarang. Ada tiga pertanyaan di sini, nak, kalau persaingan sama. Kalau orang awan dibawa, katakanlah kelas menengah ekonomi ke bawah. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa makan besok? Itu satu. Apakah kita masih bisa makan besok? Kalau kelas menengah, apa lagi yang kita bisa makan besok? Kalau kalau mengangguk ke atas high class ekonomi namanya konglomerat, pertanyaannya adalah siapa lagi yang harus kita makan besok? Ini persaingan semakin keras tak? Jangan nanti jangan sampai anda mudah dimakan orang lain pak. Harus persiapkan diri, harus tampil kuat, harus punya kemampuan yang tinggi, terampil ada bahasa Bugisnya, ada urat yang bisa dapat urat. Tanya kalau bahasa Bugis pak, jangan seperti, jangan cengeng, jangan cengeng. Harus tangguh, harus kuat, harus bisa bersaing dengan orang lain. Jadi itu tadi, jangan sampai kita masuk siapa lagi yang harus dimakan besok. Ya, itu tantangan ke depan pertama era kalau yang kedua adalah proses nilai tambah kualitas sumber daya manusia. Ah. Anakku sekalian, semua anak manusia yang lahir ke dunia sama, tidak ada, tidak, tidak memiliki apa apa dan tidak tahu apa apa. Kalau bahasa saya pak, semua manusia yang lahir, kepalanya sama satu. Kalau ada kepalanya dua ya mungkin laki-laki. Ya. Semua anak manusia lahir sama, tidak tahu apa apa. Saya mengambil contoh mobil mobil Toyota Kijang. Ada namanya mobil Toyota Kijang standar, ada super, ada grand, ada Rangga, ada Krista, ada kapsul, ada Innova. Coba, semua mobil Toyota Kijang ini dipak, dibuat di pabrik yang sama, namanya pabrik Toyota. Bapaknya namanya Pak Toyota, ibunya namanya Siti Kijang. Itulah diberi nama Toyota Kijang. Tapi standar super grand Rangga. Semua dibuat dari pelat baja yang sama. Tidak ada kijah yang enam banyak. Semua empat banyak. Daya angkutnya juga sama. Tapi harga satu mobil dengan tipe yang berbeda ini. Berbeda karena proses nilai tambahnya yang berbeda. Saya juga sering ambil contoh. Mohon maaf. Sawah di Jeneponto tidak sama dengan sawah di Sidin Kenapa? Karena sawah di Sidin sawah di Pindrang lengkap dengan saran irigasi. Irigasi yang lengkap. Kalau di foto, Poto, sawat ada hujan. Istilahnya, usaha spekulatif. Kalau ada hujan, Alhamdulillah. Kalau tidak ada hujan, ya sabar lagi. Namanya usaha spekulatif. Yang ketiga adalah, sawah di Indonesia tidak sama dengan di Thailand. Makanya tingkat produktivitas berbeda. Harga jual lebih murah. Uh. Makanya diusahakan sekarang namanya petani, maju, mandiri, modern itu diusahakan oleh Bapak Menteri Pertanian supaya kita bisa bersaing dengan beras atau petani dari luar negeri. Yang berikut adalah manusia di desa tidak sama dengan manusia di kota. Jadi harus itu Pak. Jadi jangan selalu mau tinggal di desa Pak. Usahakan kalau sudah tamat SMA lanjut perguruan tinggi di kota. Kalau perlu lanjut perguruan tinggi di luar negeri. Nanti itu membuka wawasan Pak. Jadi kemudian nah, ya. ini ilustrasi sederhana TK, SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi, S2, S2, S3 tidak sama karena melalui proses nilai tambah yang berbeda. Jadi jangan puas pada dengan pemainnya SMA. Lanjut S1, selesai S1 usahakan S2, selesai S2 lanjut S3 supaya bisa bersaing dengan orang lain dari luar negeri. Kenapa orang lain bisa datang ke sini? Kita juga harus yakin, kita juga bisa ke negara mereka. Ya, lanjut. Ah, membina ini, ini, ini kan sekarang anu saja kepada anda semua. Bagaimana membina karena anda karena si nanti berumah tangga. Pengalaman pribadi saya, saya sudah kawin tahun 81, sekarang berarti sudah 41 tahun. Alhamdulillah masih namanya rumah tangga Samawa. Rahasianya adalah pertama kendalikan emosi. Semua orang punya emosi. Semua orang punya hawa nafsu. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubariun nafsi, innan nafsal amaratun bisu'i illa ma rahimarabbi, inna rabbi, rabbi ghafurur rahim." Saya tidak membebaskan diriku dari ke, ke dari kesalahan karena sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kita untuk berbuat yang salah. Maka kembalikan hawa nafsu, kendalikan emosi. Semua pernah tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti punya kekurangan. Oleh karena itu kalau umpamanya ada sesuatu yang kurang, ya maklumi, pahami itu sebagai sifat hakiki manusia yang serba kekurangan. Jangan ada kan papa anak-anak papa, bilang eh, apa suka marah cepat tua betul itu suka marah cepat tua. Ya. Saya biasa orang bilang eh, rambu putih tapi saya alhamdulillah tidak ada penyakit saya nak tidak ada pantangan makanan saya semua saya makan. Ya. Kendalikan emosi hawa nafsu. Yang kedua pintar bersyukur inna allah sabirin Artinya selalu kita merenung. Nikmat Allah ini luar biasa, banyaknya, Pak. Ini mata saja, ini Pak, kalau mau dihitung, ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Luar biasa, ada firman Allah: "Seandainya engkau akan menghitung nikmat Allah yang akan kuberikan, pasti tidak mampu kau hitung banyaknya." Jadi, harus kita bersyukur. Ini umur juga, itu Pak, nikmat Allah, sehat itu nikmat Allah. Ya. Pintar bersyukur, sedikit harus bersyukur. Yang ketiga adalah banyak bersabar. Karena tidak semua yang kita cita-citakan itu tercapai. Apa yang kita inginkan itu terwujud. Karena Allah itu sama menentukan takdir, Pak. Jadi, pintar bersabar. Banyak-banyak bersabar. Ya. Yang berukur, suka memaafkan. Tidak dendam. Hmm. Ada firman Allah, Pak. Wasari umu ila wa jannatin ardua samawatu. Uiddat Al-lazina yunfikuna fissarroi wa dorroi Wal-qazimina al wal, wal nas bersegeralah, bersegeralah kamu sekalian Mencari ampunan dan surga Allah Yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa Siapa itu? Al-lazina yunfikuna fissarroi mereka yang suka membelanjakan sebagian harta bandanya di jalan Allah. Jadi sebagian saya tidak seluruhnya walqazimin mampu mengendalikan hawa nafsunya mampu mengendalikan amarahnya wal afina suka memaafkan kesalahan orang lain ananda saya ingin menggaris bawahi ada lima prinsip kepemimpinan mantan gubernur kita Andi Pangeran Petarani yang asal saya akan jelaskan hanya yang kelima itu ingat dua hal lupakan dua hal Ruwaya, pelaki ruwaya. Ambil dua hal, lupakan dua hal. Apa itu? Ingat kebaikan orang lain kepadamu. Supaya kau bisa membalas kebaikan itu kepada mereka. Kalau belum mampu kau, mungkin anak-anakmu, cucumu yang bisa membalas kebaikan itu. Yang kedua yang perlu diingat. Ingat kesalahanmu kepada orang lain. Sekecil apapun kesalahan itu. Supaya kau bisa dimaafkan. Karena Allah itu mema mema memaafkan hambanya. Kalau memang... Tempat berdosa kita kepada sesama manusia sudah memaafkan kita. Itu yang perlu diingat. Ingat kebaikan orang lain kepadamu dan ingat kesalahanmu kepada orang lain. Yang perlu dilupakan, lupakan dua hal. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Sebesar apapun kebaikanmu itu kepada orang lain. Jangan suka bilang dia jadi camat itu karena saya nggak urus. Sudah hilang berkahnya pak, hilang nilai pahalanya. Dia jadi apa karena saya, dia jadi apa sudah, sudahlah, sudahlah. Memang waktunya kita memberi bantuan kepada orang, tapi tidak usah kita ungkit itu. Dia begitu karena saya, dia begitu karena saya. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain sebesar apapun kebaikanmu itu. Yang kedua, lupakan kesalahanmu kepada, lupakan kesalahan orang lain kepada. Jadilah orang apa maaf Walafina aninas hebat ini pak, ini dah ada pak. Kalau tidak ada iri hati, dengki, sakit hati, dendam di sini, Pak. Tidak ada. Enak ini hidup, enak ini, enak ini hidup. Kalau tidak ada itu semua. Memaafkan. Jadi, jangan suka pokoknya, Saya diberhentikan sebagai sekarang Saya syukur alhamdulillah tidak ada. Saya secara terima dengan Prof. Siapa namanya? Nur Bahri Nur. Saya pasangkan pin itu dari Pak. Sangat. Tidak ada. Saya, saya sekarang jadi. Sudahlah memang. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu harus dipakai, Pak. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Suka memaafkan, tidak dendam. Yang berikut adalah istiqomah beribadah dan berdoa. Selalu kita menggantungkan, Pak. Kita salat lima waktu, Pak. Kalau bisa, sesudah ada amalan, Pak, yang paling bagus. Sesudah selesai salat lima Jangan lupa baca Bersikir kemudian baca Ayat kursi Saya sudah amalkan itu pak Saya kalau mau tidur pak Saya mulai dari Al-Fatihah, ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Insan Kemudian salawat kepada Nabi minimal sepuluh kali Kedua bahasa, surah uh, Al-Mulk al Ya Anak-anak semua, jadi biasakan itu pak. Istiqomah beribadah dan berdoa. Anak sekalian. Jadi coba anakku sekalian budayakan itu. Kalau bangun, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Baru baca surah Al-Fatihah, baru baca surah eh, baca ayat-ayat kursi, baru tinggalkan tempat tidur. Baru kalau mandi, ini kan sunnah, sunnah Rasul, Pak. Masuk kamar mandi, air kaki kiri masuk. Keluar kamar mandi, kaki kanan keluar. Kalau mau Pak, berpakaian, saya, Pak, mulai celana dalam. Mesti mulai dari kanan dulu. Baru baca, Bismillah. Kaki kiri, Bismillah. Pakai celana, Bismillah. Pakai kaki kiri, Bismillah. Pakai baju, baju, baju kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kos kaki, kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu kan supaya kita selamat, Pak karena namanya perjalanan ber, kita kan ber, ber apa bermobilitas ini dengan sesama, saya. Saya apa alhamdulillah ya. Ya. Anak-anak saya Bapak guru Ibu guru yang saya hormati. Tibalah saya pada akhir yang saya ingin sampaikan, saya ingin mencoba menyampaikan nasihat dan saran harapan kepada Anda. Kesimpulan dan saran Epidemi HIV dan AIDS mengancam proses regenerasi bangsa. Coba bayangkan, nak, kalau semua generasi bangsa ini tertular HIV, hancur negara, hancur bangsa ini. Dan itu mengancam keberlanjutan pembangunan. Jadi artinya kalau bukan lagi generasi harapan bangsa kalau sudah hiv sudah susah, dia akan menjadi beban bangsa, beban bangsa kunci keberhasilan pengendalian HIP terhadap pada kepentingan kepedulian para semua pihak Pak semua termasuk bapak guru ibu guru ibu kepala rumah tangga ibu rumah tangga anak-anakku sekalian semua harus peduli Pak karena kalau tidak ya kita terancam Pak yang ketiga menggalakkan program melalui pendekatan multisektor termasuk hari ini Pak kita ini sosialisasi namanya kepada anak didik semua Terutama bapak guru, ibu guru yang ikut apa ini supaya bisa lagi lebihlah mensosialisasi lagi kepada tetangganya, kepada keluarganya. Oh, HIP begini, AIDS begini, cara menularnya begini, virusnya ada di sini, cara mencegahnya ada begini. Lima itu, lima hal itu, Pak, yang perlu Pengendalian HIP dan AIDS harus dilakukan secara bermakna dan sudah saatnya semua bertindak, Pak. Tidak bisa hanya KIPA saja, Pak tidak bisa dengan teman-teman yang dinas kesehatan. Semua harus mengambil peran supaya bisa terkendali secara multisektor. Terakhir, Bapak-Ibu sekalian, anak-anak sekalian, saya berkeinginan sebagai orang tua Anda memberi nasihat dan harapan. Ada beberapa poin. Pertama, harus tertanam dalam jiwa anak-anak sekalian Aku mau tetap sehat, satu. Aku mau tetap sehat, jangan coba-coba berperilaku negatif, berperilaku berisiko. Jadi, harus senamkan dalam jiwa. Aku mau tetap sehat, satu. Yang kedua, jangan sembarang gunakan jarum besar maupun jarum kecil, terutama anak-anakku yang remaja, putra. Ada dua jarumnya, ada jarum besar, ada jarum kecil. Jangan sembarang gunakan itu jarum besar ada tempatnya nanti. Sabar. Insya Allah ada waktunya. Yang ketiga adalah baca doa dulu baru makan. Bukan maknanya seperti itu. Maknanya adalah harus nikah secara resmi baru kumpul dengan istri. Jangan makan duluan. Itu yang tadi yang tadi dapat gelar MBA. Merit by accident. Kawin karena kecelakaan. Malu keluarga aib untuk semua keluarga. Ya. Baca doa dulu baru makan. Yang ketiga ananda harus tanamkan dalam jiwanya masa depanku ada di tanganku. Biar orang tuanya pun tampan panting, banting tulang menye menyekolahkan ananda kalau ananda tidak mau baik susah. Jadi harus masa depanku ada di tanganku. Saya dulu Pak bayangkan sekolah SD itu jalan kaki 2 km. SMP naik sepeda 5 km, SMA naik sepeda 20 km, PP bukan jalan aspal pak, tapi karena kita mau sekolah, kita mau sekolah, istilahnya harus banting harus tahan banting harus menderita kalau anda mau jadi orang, masa depanku ada di tanganku, yang berikut hidup di dunia ini hanya satu kali, jangan disia-siakan. Kalau sudah anda almarhum tidak ada lagi, tidak mungkin akan kembali. Itu ada dalam firman Allah, ada orang yang banyak dosanya. Sudah dikubur, ya Allah, bisakah saya dikembalikan saja nak ke dunia? Kalau saya diperkenankan kembali ke dunia saja, saya akan bersedekah, saya akan beramal baik. Allah bilang, tidak ada jalannya, no way. Hidup di dunia hanya satu kali. Jangan disia-siakan. Ya berikut yang anda terakhir, Tanamkan, aku bangga, aku tahu apa yang telah disampaikan tadi tentang bahaya, HIV, dan AIDS kepada generasi kita. Saya kira demikian, saya berdoa ber ber mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara garis besar ini ada hikmahnya dan membawa markah manfaat untuk kita semua. Saya kira demikian, saya ingin dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, terutama Bapak Guru, Ibu Guru, bimbinglah anak kita untuk meraih cita-citanya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh.